Dia punya besar kan. Siapa nak masuk mulut pun nak kena ngangau betul besar. Apa tema dia tadi? What's up geng. Selamat datang ke YouTube Budak 46. Topik aku hari ni, kami nak challenge. Bukan challenge. Kami nak review burger yang mantap. Okay. Burger dia ni bukan biasa-biasa kan. Nak tahu burger dia macam mana? Jangan lupa like, comment, share dan paling penting jangan lupa subscribe YouTube Budak 46. Apa tak subscribe? Aku nak ngajuk lah. Tahu? Jumpa video selepas ni. Zas! Ha, anda kembali lagi dalam YouTube Budak 46. Macam aku janjikan tadi, kami nak tunjuk burger yang sedap dan mantap. Babu. Okay, jom kita buka dalamnya. Nampak, jom. Kita tengok dalam dia. Burger dia ni bukan biasa-biasa kan. Harga dia boleh tahan lah. Harga dia mahal sikit lah daripada burger-burger biasa yang tepi lain kan. Yang selalu korang beli yang harga dia RM4. Yang ni mahal sikit. Memang besar, memang padu, memang daging dia tebal tau. Daging dia tebal juga. Tebal ni juga daging. Daging yang tebal, roti dia pun besar. Yang ni. Dia punya macam mana. Sedap. Tampuk. Tengok ni. Tengok dalam ni. Aku buka. Dalam. Macam ni tadi. Dalam ni. Tengok dalam ni. Daging ni ada ni. Okey. Daging dia besar, roti dia besar. Sekarang ni, apa tengok kami diorang nak makan. Sebab kami dah lapar benar dah ni. Ya, dia cakap banyak tak guna makan dulu. Oh, kau rasa tengok. Kita pergi rasa. Sebab roti dia besar kan? Apa nampak ni? Besar kan? Nampak ni? Besar kan? Kita makan. Apa tengok dia punya besar kan. Siapa nak masuk mulut pun nak kena ngangau betul besar. Sedap kan. Tak tipu apa. Siapa yang duduk Filipina, apa boleh main. Aku bagi education. Tempat dia duit kat mana. Memang sedap. Siapa yang duduk Filipina, Seberang Jaya ke, Juru, boleh datang tengok. Dia punya burger memang sedap kan. Tak tipu kan. Sedap, padu, best. Burger ni aku kena kena beli cepat kan. Sebab dia ambil order tau. Macam orang call, hello bang, kami nak burger bang. Lepas tu orang dia buat nanti. Dia pun ambil kan. Tengok kan. Sebab dia ramai. Bugi lah kalau aku tak terang. Ini sedap. Sedap dia. Sebab selalu macam apa beli-beli tepi-tepi jalan. Burger dia kecil sikit kan. Yang ni dia besar. Harga dia pun mahal sikit lah. Dalam berapa ringgit? RM6 ke? RM5 macam tu lah. Harga dia, kami pun tak tahu harga dia berapa rupa lah. Nanti aku cat video ni aku akan buat location dekat mana. Tiba. Dia memang sedap weh. Dia punya daging tu lembut. Dia punya sos tu orang kata apa, pedas-pedas lah. Sedap-sedap lah. Pedas-pedas air manja. Dia punya daging tu dia tak liat tau. Ada setengah burger dia daging dia liat tau. Yang ni tak liat. Dia memang sedap. Lembut lah daging dia. Senang. Tambah-tambah lagi orang yang tak ada gigi kan boleh makan. Sedap kan? Tak jumpa orang. Dia pedas. Nak pegang burger ni pun tangan macam tak cukup. Macam nak jatuh-jatuh je burger. Tu makan tak lah. Badan besar kan? Betul besar. Dahnya sampai. Dia bukan lagi macam burger besar selalu kalau hangpa beli kan. Dia nipis kan. Ni dia tebal, lepas tu dia besar.
Lepas tu rasa dia lembut, tak ada dia-dia yang kena tarik. Nak masam burger sampai nak kena tarik sini kan. Dan macam makan singgam kan, tak ada. Dia lembut lah. Aku nak habis kan. Aku macam roti lah, besar-besar kan. Ni roti lah, tak aku tunjuk lagi ni. Ini kita makan satu-satu. Aku punya dua orang ada satu kat dapur. Aku simpan untuk pukul 3 pagi, 4 pagi nak makan. Air kan burung hantu, jaga malam, siang tidur. Dia punya memang sedap kan? Aku tak tipu. Tak padu. Puas hati lah. Kalau korang beli ni, korang tak payah beli dua. Beli satu pun dah cukup lah. Selalu kadang macam burger-burger besar tu kan. Kalau kita beli satu je tak cukup lah. Dia kena beli dua kan. Yang ni beli satu pun dah cukup lah. Sebab dia bertebal, dia besar. Apa tengok daging ni? Apa nampak daging ni? Saya nak tengok. Nampak daging ni? Tebal. Daging dia tebal. Tak tipu korang. Makan puas hati. Ni apa ayam ah, ni ayam. Dah dah habis, lincak habis. Kosong. Tapi aku tak tahu dia beli daging burger ni. Daging burger ni. Ayam daging burger ni. Dia beli dekat mana tak tahu. Buat besar. Tapi yang ni bukan daging tau, yang ni ayam. Tapi memang besar. Dia dekat stol dia. Bukan kerja daging ni, roti dia pun besar tau. Tebal. Sebab aku makan dah habis kan, aku tak habis kan. Habis lah. Macam mana dah habis? Cik, burger 40. Burger 40. Kalau aku nak sadu ke, makan burger lagi. Jadi lah macam ni. Sedang. Panas. Oh, dia ada bagi sayur, macam-macam lah. Memang sedap kan? Tak tipu kan? Memang sedap. Tengok roti lah. Roti dia tebal-tebal kan? Besar-besar roti dia. Roti dia luas, besar sebab daging burger besar. Lepas tu dia ni lah. Lambatnya lah. Aku pun dah habis lah. Aku nak menikmati makanan ni tu. Kita makan slow-mo je. Nama aku slow-mo je. Slow-mo. Ni lah slow-mo ni. Awet-awet tengok. Kibel. Kompon lekat. Kibel. Pisang. Ni makan slow-mo awet pun lekat tau. Kibel.
Okey kan? Sampai sini saja aku punya konten video kali ini. Aku dah review kat korang burger dia makan macam mana. Memang sedap. Rasa dia memang khas kan? Dia punya sos je, dia punya roti dia lembut, dia punya roti memang lembut lah kan? Dia punya daging burger tu memang lembut, tak ada liat-liat, senang. Tambah-tambah lagi kan, kita yang tak suka makan liat-liat kan, kadang-kadang sakit gigi makan liat-liat kan, tau. Tambah-tambah gigi yang berlubang makan liat-liat, masuk gigi kan. Masuk gigi lah, masuk daging burger kat gigi tu confirm sakit kan. Siapa yang nak cuba boleh beli kan. Jumpa tau senang video aku datang. Bye. Saya lebih kurang. Bye. We'll be right back.